Kita semuanya dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang eh, sejahtera tentunya dalam segi jasmani maupun rohani. Baik sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan. Bapak dalam surga kami bersyukur malam ini kembali di waktu-waktu libur kami punya kesempatan. Untuk boleh belajar kebenaran Firman Tuhan dengan lebih jauh, lebih mendalam lagi, kami bersyukur telah hadir banyak rekan-rekan saudara-saudari seiman di tempat ini, di mana kami punya satu hati, satu keriduan ingin mengenal Tuhan dengan lebih suku-suku lagi. Tolonglah setiap kami, tolonglah contoh Eka yang akan menjadi penyaji pada malam hari ini, kiranya Tuhan tambahkan dia hikmat, boleh menyajikan kebenaran Firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan dan kami boleh memahaminya bahkan kami boleh menaati dan melakukannya di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan untuk waktu malam hari ini kami berdoa menyerahkan waktu satu jam lebih ke depan ini ke dalam tangan Tuhan tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin baik malam hari ini kita akan membahas satu buah tema yang cukup penting di dalam perjalanan rohani kita di mana di dalam kalau kita membuka eh, kelanjutan dari pembahasan kita dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 39. Kalau kita melihat eh, judul yang diberikan oleh LAI ini tentang keyakinan iman. Tetapi pasti ada pertanyaan di tengah-tengah kondisi yang serba sulit, bagaimana iman kita kepada Tuhan? Apakah Tuhan sudah tidak peduli? sehingga penderitaan kita pada saat ini dan apakah kita tahu bagaimana kasih Allah itu begitu besar hingga zaman sekarang ini padahal pengorbanan Kristus itu terjadi sudah 2000 tahun lebih bagaimana di zaman ini kita memaknai dengan iman kasih Allah yang begitu besar itu dan kita akan mendapatkan jawabannya dari pembahasan yang akan kita uh, lakukan sebentar lagi baik dan pembahasan ini akan kita serahkan kepada seorang hamba Tuhan yang muda, berbakat, bertalenta, yang sudah tidak asing lagi. Mari kita menyambut, mengundang Fontau Eka Wiria. Silakan. Ya, shalom, selamat malam sekalian. Ya, ini satu kesempatan yang indah. Ya, kita boleh berkumpul kembali untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita akan gali bersama, yang kita akan coba untuk uh, baca dan renungkan ya. Uh, kita sama-sama buka dulu ya dari Roma pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8. Ya, 31 sampai 39. Kita perhatikan Alkitab kita masing-masing ya. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab itu Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, "Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut setiap hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang." atau kuasa-kuasa baik yang yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya semakin jauh pembacaan Alkitab kita ya kiranya kita boleh tetap dalam kondisi Alkitab yang terbuka kita boleh memperhatikan PA kita pada malam hari ini ya Uh, saudara, mari kita coba memperhatikan ya, dari judulnya dari lai gitu ya, keyakinan iman. Ya, keyakinan iman tentu saja ini satu bagian yang ya boleh dikatakan pembuka dari kalau sebelumnya kita sudah membahas soal dosa, soal hukum Taurat gitu ya. Nah, ini kita mulai memasuki bagian-bagian berbicara soal iman kita. Ya. Walaupun di dalam perikop yang tadi kita baca nggak ada satu kata atau kalimat keyakinan iman gitu ya. Tapi di sini ada satu keyakinan yang kokoh ya. Nah, kita coba lihat dari ayat 31 dan ayat 32. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, ini satu satu ayat yang bahkan ada lagunya, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan itu? Ya, uh, jadi uh, tentu saja tidak ada yang bisa melawan kalau jawabannya gitu. Ya, karena di, di bagian ini, Paulus itu banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan retoris, pertanyaan-pertanyaan yang uh, dia minta untuk pembacanya, jawab sendiri, ataupun bahkan pertanyaan-pertanyaan yang dia jawab sendiri, gitu. yang nggak perlu jemaatnya itu menjawab si Paulus itu sendiri, gitu ya. Tapi jawabannya itu ada di dalam diri dari setiap pembaca termasuk ya. Kalau ini kita bacakan, ya berarti pertanyaan ini juga diajukan kepada kita, ya. Baik, kita akan melihat. Iya, ini bagian awal ya jika Allah di pihak kita ya tadi 31 sampai 32. Nah, Saudara apa yang menjadi dasar pemikiran Paulus ketika mengatakan siapakah yang akan melawan kita dari ayat 31 dan 32? Saudara boleh perhatikan, baca gitu ya, apa dasar pemikirannya sehingga dia bisa bilang siapa yang dapat melawan kita. Ayo coba berikan jawaban dari ayat itu, dari dalam ayat ini, dua ayat silakan jemaat baca kemudian coba jawab apa dasar pemikiran Paulus sehingga dia bisa mengatakan kalau Allah di pihak kita siapa yang bisa melawan Ya. Di ayat 32 coba perhatikan. Dikatakan di situ apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ianya siapa? Tentu saja bicara soal Allah. ya Allah yang ada di pihak kita, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. ya Allah itu tidak menyayangkan anaknya. Nah, menyayangkan di sini bukan artinya itu tidak menyayangi ya atau tidak mengasihi tentu saja kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang hidup di dalam lingkaran kasih karena mereka adalah kasih gitu ya sehingga tidak mungkin Allah Bapa itu ya di situ kalau ngomong di, di ayat ini ketika bicara Allah itu bicara soal Allah Bapa ya tidak mungkin Allah Bapa itu tidak menyayangi atau tidak mengasihi anaknya Yesus Kristus ya anaknya yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus ya tentu saja di dalam lingkaran kasih itu mereka saling mengasihi sejak kekekalan ya mereka saling mengasihi saling uh, kasihnya itu lengkap dan sempurna mereka tidak butuh untuk dikasihi pihak lain ya dan uh, mereka juga tidak butuh sebenarnya kasih dari manusia, tapi mereka ya atau dia Allah Tritunggal ini tetap menciptakan manusia untuk menikmati kasih itu, ya. Nah yang dimaksud di sini tidak menyayangkan itu bukan tidak menyayangi, tapi tidak menyayangkan dalam arti bahwa uh, Allah itu dengan dengan uh, apa ya? Kalau dibilang tega juga, ya bukan tega, bukan tega juga ya. Tapi dia itu tidak tidak segan ya untuk mengaruniakan atau untuk menyerahkan anaknya yaitu Yesus Kristus ya supaya kita ini nanti mengalami penebusan. Jadi tidak disayang-sayang, tidak dijaga-jagain gitu ya. Tapi direlakan Allah itu merelakan Yesus ya katakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita semua dan Allah juga mengaruniakan segala sesuatu ya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi eh, kepada kita bersama-sama dengan Dia ya kalau Allah tidak menyayangkan anaknya ya tentu saja Allah juga akan mengaruniakan segala sesuatu bagi kita ya kepada kita bersama-sama dengan Dia dan mengaruniakan di sini menunjukkan bahwa ini adalah inisiatif Allah sepenuhnya semuanya itu berasal dari Allah Allah itu yang punya acara Allah itu yang punya cara Allah itu yang punya kehendak sehingga Allah itulah yang mengerjakan semuanya jadi eh, uh, semuanya bergantung kepada Allah itu sendiri Nah kalau kita bilang Oh kalau gitu eh Apakah saya kemudian bisa eh, menambah sesuatu gitu ya terhadap apa yang Allah sudah kerjakan ini nah misalnya ada yang bilang Oh saya sudah diselamatkan karena Kristus tapi supaya lebih pasti lebih yakin ya saya berbuat baiklah supaya ya kan ini biar win-win gitu ya win win solution ya saya bisa di satu sisi percaya sama Yesus di sisi lain juga ya beramal beribadah supaya semakin pasti diselamatkan ya tentu saja bukan seperti itu cara kerja Allah ya itu itu pilihan bukan lagi uh, bisa ngambil dua-duanya ya kita harus memilih salah satu antara kita percaya bahwa Allah yang berinisiatif sepenuhnya dan tidak tidak perlu bahkan tidak bisa kita tambahkan atau ya, kita memilih untuk mengupayakan keselamatan kita sendiri. Ya, jadi cara Allah itu inisiatif Allah itu menuntut juga sepenuhnya itu digantungkan atau diserahkan diletakkan pada Allah. Ya, jadi di sini Allah itu menganugerahkan atau mengaruniakan segala sesuatu. Ya, untuk kita ya dan di situ ada inisiatif Allah yang jelas dan kemudian dilanjutkan siapa yang siapakah yang akan menggugat dan seterusnya gitu ya nah di sini ada tiga pertanyaan retoris ya tadi kalau di awal itu sudah ada pertanyaan retoris juga sebenarnya tapi di sini ada tiga yang berurut gitu ya ada tiga kali siapa yang akan atau siapakah yang akan Ya, coba boleh salah satu di antara kita menyebutkan apa-apa saja dari tiga ini. Silakan Bapak Ibu dari ayat 33 sampai 35 ada tiga kali siapakah yang akan siapakah yang akan siapakah yang akan apa saja. silakan ada tiga kali siapakah yang akan di situ apa saja siapakah yang akan apa bantu saya yang akan menggugat yang akan menggugat yang akan mem yang akan menghukum yang akan menggugat yang akan membenarkan membenarkan dan menghukum Ya, uh, siapakah yang akan dua, siapa ya, yang dua, uh, yang yang pertama. tadi yang pertama siapa yang Siapakah yang akan siapa yang dan memisahkan ya dua, siapa yang dua, siapa yang dua, siapa siapakah yang akan siapa siapakah yang akan menggugat ya. siapakah yang akan yang siapakah yang akan menggugat orang -orang pilihan Allah, ya. Kemudian, siapakah yang dua, yang ya? siapa yang 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 dan yang ketiga adalah siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus ya 33 sampai 35 ya uh, nah kita lihat nih bagian yang pertama itu dikatakan siapa yang akan menggugat ya kalau ini menggugat itu kan istilah dari bidang hukum ya terutama pengadilan atau uh, gugatan ya kalau ada seorang bersalah ya ataupun seorang ke ke mengalami kekeliruan, maka ada pihak yang menggugat gitu ya nah kira-kira siapa yang akan menggugat orang orang-orang di tengah apa namanya di tengah penghakiman terakhir nanti biasanya kalau di pengadilan yang menggugat itu ya pihak pihak yang lain ataupun ya mungkin jaksa gitu ya menggugat dengan dalih-dalih hukum yang ada Nah, tapi kalau di sini siapa yang akan menggugat? Apakah iblis atau bahkan ya Paulus mengatakan, oh apakah Allah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Di situ Paulus langsung mengatakan Allah itu yang membenarkan mereka loh, Allah itu yang membenarkan orang-orang pilihan. Jadi nggak mungkin Allah akan menggugat orang-orang pilihan Allah, ya. Dan kalau Allah, Allah sendiri tidak menggugat orang-orang pilihan Allah, siapa lagi? Ya, kalau iblis pun mau menggugat, apa kuasanya? Apa dasarnya? Karena ini orang pilihan Allah. Nah, di sini saya teringat dengan kisah ketika Yesus itu ditantang oleh para uh, imam ahli, uh, ahli taurat orang Farisi itu ketika dihadapkan pada seorang wanita kasusnya itu dia itu si wanita itu berzina ya dan di situ mereka bertanya gitu ya apa yang harus kita lakukan sama orang ini mereka bertanya sama Yesus dan Yesus uh, awalnya tidak menjawab tapi kemudian dia katakan siapa yang tidak berdosa biarlah dia yang menjadi orang yang pertama yang melempar batu itu karena menurut hukum Musa wanita yang berzina Bukan hanya wanita ya, tapi sebenarnya harusnya pria juga, pria yang ikut ambil bagian di dalam perzinahan itu harusnya dihukum dengan rajam atau lemparan batu sampai mati, gitu ya. Tapi Yesus berkata siapa yang berdosa? Eh siapa yang tidak berdosa? Biarlah dia yang menjadi pertama melempar batu di tempat itu. Siapa yang harusnya jadi orang pertama melempar batu? Tentu saja Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mengambil batu dan melempar si wanita itu. Sebaliknya Yesus itu sendiri mengerjakan pembenaran ya terhadap si wanita itu dia diampuni dosanya dia di, di uh, dibebaskan dari penghukuman itu dan dia dibenarkan bukan karena dia bukan karena si wanita itu bisa hidup benar gitu tapi karena si Yesusnya sendiri yang mengatakan uh, pergi jangan berbuat dosa lagi ya jadi di situ kita bisa melihat bahwa Yesus itu yang membenarkan atau al, ya, di di dalam peran itu sebenarnya Yesus itu menunjukkan bahwa dia itu Allah gitu ya. Allah itu sendiri tidak tidak menggugat si perempuan yang berzina itu sebaliknya dia malahan membenarkan dia gitu ya. Seperti yang di dalam ayat ini Allahkah yang akan membenarkan mereka yang akan menggugat? Ya tentu saja jawabannya tidak gitu ya. Kemudian di bagian yang kedua dikatakan siapakah yang akan menghukum mereka? Mereka mengacu pada orang-orang pilihan Allah itu tadi. Ya. Uh, Paulus memberikan pilihan jawaban. Apakah Kristus Yesus yang telah mati bahkan telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah dan malah menjadi pembela bagi mereka, bagi kita, bagi kita ya di situ. Apakah Yesus yang akan menghukum? sedangkan dia adalah pembela kita tentu saja tidak seperti itu ya tentu saja kalau Kristus yang adalah Allah ya dia saja yang sudah mati sudah bangkit sudah naik duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela dia tidak menghukum kita ya lantas siapa lagi yang mau menghukum dan yang ketiga, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, di sini ada perubahan objek ya gitu ya. Objek tertuju. Yang pertama tadi orang-orang pilihan, yang kedua mereka mengacu pada orang-orang pilihan dan yang ketiga langsung dialihkan ke kita, menunjukkan bahwa sebenarnya kitalah itu orang-orang pilihan itu. Ya. Kitalah bagian dari orang-orang yang sudah dibenarkan dan sudah dibela ya, oleh Allah dan apalagi yang bisa memisahkan apakah penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, ini adalah hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang uh, Kristen pada waktu itu. Ya, baik terutama mereka yang ada di Roma itu seringkali menyaksikan ya bagaimana orang-orang yang uh, di dianggap oleh kekaisaran itu sebagai sebagai uh, ancaman ya dan kemudian kekristenan juga dianggap oleh kekaisaran Roma sebagai ancaman gitu ya. Mereka itu sering melihat hal-hal uh, ini terjadi kepada yang orang Kristen gitu ya. Penindasan ya, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan ya mereka ditelanjangi ya, atau bahaya bahkan pedang menunjukkan kepada ya kematian gitu ya. Apakah semua ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, ini sebenarnya Paulus itu sedang menggiring kita untuk menjawab pertanyaan ini dengan satu jawaban yang sama. Ya. Kalau dikatakan tadi apakah siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Apakah Allah yang akan menggugat? Tidak jawabannya gitu kan? Siapa yang akan menghukum? Apakah Kristus? Jawabannya tidak juga. Dan yang ketiga, siapa atau apa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Apakah semuanya ini? Tentu saja jawabannya yang ketiga adalah jawaban yang sama, pengulangan tidak. Bahwa penindasan itu tidak akan memisahkan kita kesesakan, tidak akan memisahkan kita penganiayaan, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, ataupun pedang. Tidak ada satupun hal-hal ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus betapa besarnya ya kasih dari Kristus ini yang nanti dia akan diulang oleh Paulus itu mengatakan itu kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi begitu kuat, begitu besar, begitu bisa diandalkan kasih ini, ya yang menjadi dasar bagi kita juga untuk akhirnya menyadari. Allah itu ada di pihak kita karena kasih yang begitu besar. Ya. Kasih yang begitu besar yang dinyatakan bagi kita. Dan di sini Paulus mengutip satu bagian dari Mazmur. Ya. Oleh karena engkau, kami ada di dalam bahaya maut setiap sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, kalau saudara membaca Mazmur pasal 44 ini, judul yang diberikan LA itu jeritan bangsa yang tertindas gitu ya. Uh, nanti saudara boleh baca setelah PA ini ya. Masmur ini masmur yang sepertinya ya ketika orang-orang tertindas itu mereka kehilangan Allah. Bahkan di ayat itu kan uh, bagian yang tadi kita baca itu ayat 22 eh, uh, ya. Kemudian di ayat 24-nya itu dikatakan terjagalah Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Jangan membuang kami terus-menerus. Sepertinya kok uh, sepertinya kok di dalam Mazmur 44 ini kok Allahnya itu kayak nggak berdaya ya. Kok Allahnya itu kayak enggak enggak punya kuasa ya. Bahkan di ayat yang dikutip itu kan oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut. Bahkan kami telah dianggap sebagai doa-domba-domba -doa, do, sembelihan. Loh kok sepertinya karena Allah gitu ya. Tapi kalau kita teliti lagi ayat ini, sebenarnya Paulus ingin sedang ingin mengarahkan ya pembacanya untuk melihat satu ayat yang menunjukkan ada pengharapan ya dan ayat ini yang semula dikatakan oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut setiap hari itu dialihkan oleh Paulus menjadi mengatakan kita ini ditindas karena kita berdiri di pihaknya Allah Oke, okay, saya ulang ya. Saya ini atau kami ini ditindas, kita ini ditindas, kita ini dianiaya, kita ini di, 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 disesakkan, kita ini mengalami kelaparan, kita ini mengalami ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Semuanya ini karena kita berdiri di pihak Allah. Oke, okay, balik lagi ke ayat 31 tadi. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Siapa yang akan melawan kita? Loh, kok sepertinya ber, bertolak belakang ya? di ayat 31 dikatakan kalau kita ada di pihak Allah kita nggak akan ketemu lawan sepertinya gitu ya tapi kok di ayat 36nya ini justru dikatakan ketika kita ada di pihak Allah justru kita menghadapi bahaya setiap hari sepanjang hari bahkan dikatakan nah di situ Paulus ingin uh, tidak ingin sedang eh tidak sedang ingin mengkontraskan meng atau me mempertentangkan dua hal ini ya. Dari ayat 31 dan 36 kita bisa melihat bahwa di situ Paulus ingin mengatakan bahwa iya kita ketika ada di pihak Allah pasti akan ada hal-hal yang diarahkan kepada kita yang ujung-ujungnya kita ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bahkan pemasmur berkata ya dalam bahaya maut ya. Kita nggak akan lepas dari semuanya itu. Ya mungkin sekarang ini kita nggak tahu ya bagaimana keadaannya gitu ya. Uh, tapi kita tidak dijanjikan untuk lepas dari semua kesulitan hidup. Tuhan tidak berjanji melepaskan kita dari semuanya itu. Yang Tuhan janjikan adalah semuanya itu tidak akan sanggup untuk melawan kita dan nanti bicara soal kemenangan semuanya itu tidak akan bisa menjadi lawan yang seimbang, yang sepadan dengan kita. Ya. Sebaliknya, di akhir dari Mazmur 44 yang dikutip oleh Paulus itu, dikatakan pemasmur itu berseru, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Ya. Nah, ini satu hal yang ada di dalam pikiran Paulus, di dalam pandangan Paulus, yang juga ditujukan kepada kita, jemaat yang ada hidup di masa sekarang ini. gitu ya Tuhan itu sedang bersiap-siap untuk menolong kita. Dia bahkan sudah siap, sudah sedia, sudah bahkan sudah menolong kita. Cuma kita belum mengalami mungkin, atau kita belum belum merasakan, kita belum melihat pertolongan Tuhan itu ya dan Tuhan itu justru juga akan membebaskan ya kita dari segala kesulitan itu ya karena kasih setiamu jadi kalau kita kembalikan lagi ke ayat yang eh pertanyaan rektoris yang pertama tadi siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allahkah enggak justru karena Allah akan membebaskan kita Allah itu membebaskan kita dan dasarnya adalah kasih setianya Allah bukan kebaikan kita jadi kita dibebaskan dari gugatan itu ya karena Allah itu punya kasih setia bukan karena kita jago menghafal ayat Alkitab, bukan karena kita sudah baca Alkitab ulang-ulang dari awal sampai akhir berulang-ulang, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita memberikan persembahan yang banyak gitu ya. Bukan karena kita rajin menolong orang lain dan sebagainya, tapi karena kasih setia Tuhan. Ya, jadi ini perlu untuk jadi jadi pemikiran kita, ya. Jadi siapa yang akan menggugat kita, Allah enggak, karena Allah akan membebaskan kita di dalam kasih setianya, ya. Nah, ini poin yang atau poin penjelasan untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi kan siapa yang akan menghukum mereka, ya ayat 37 dikatakan, tapi dalam semuanya itu di dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, bahaya maut, gitu ya. Kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Ini juga satu satu kalimat yang uh, dijadikan nyanyian juga ya kita lebih dari pemenang nah pertanyaannya kenapa Paulus menyebut kita itu ya lebih dari orang-orang yang menang kenapa Paulus mengatakan kita itu lebih dari orang-orang yang menang nah coba saudara pikirkan ya di situ ya di dalam perlombaan, saya nggak tahu saudara suka olahraga apa. Mungkin ada yang suka bulu tangkis, mungkin ada yang suka basket, mungkin ada yang suka sepak bola, gitu ya. Di atas dari juara satu, juara berapa? Misalnya, kalau saudara ngikutin yang namanya Piala Dunia atau World Cup misalnya kalau dikatakan bahwa pemenang dari World Cup tahun sekian adalah negara Prancis, siapa yang lebih siapa yang lebih juara daripada Prancis itu misalnya? Apakah ada di tahun sekian yang menang adalah Prancis misalnya? Tentu saja nggak ada gitu ya. Kalau misalnya kita kita uh, suka ngikutin mod apa balap motor MotoGP gitu ya. Terus dikatakan bahwa uh, siapa nama uh, Valentino Rossi gitu ya. Valentino Rossi itu me, men, apa uh, berhasil mendapatkan posisi pertama di dalam balapan itu. Dan dia jadi juara. Terus pertanyaannya siapa yang lebih juara daripada dia? siapa yang lebih menang daripada dia? Enggak ada gitu kan? Yang menang ya si Valentino Rossi tadi, gitu ya. Yang di dalam ilustrasi Piala Dunia tadi yang menang ya Prancis. Enggak ada yang lebih menang daripada dia. Tapi Paulus mengucapkan ini, kalian itu atau kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Loh, kenapa gitu ya? Kenapa Paulus menyebut kita lebih daripada orang-orang yang menang? Nah, dari kalimat ini ada satu gaya bahasa hiperbola yang dipakai oleh Paulus. Ya, ada satu gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa yang membesar-besarkan, ya, yang menunjukkan seolah-olah itu menggambarkan sebuah keistimewaan. Ya. Seolah-olah Paulus itu sudah kehilangan kata-kata atau kehilangan istilah. Mau pakai istilah apa lagi untuk menyebutkan yang lebih, ya, yang lebih istimewa daripada orang-orang yang menang. Ya udah nggak ada istilah lain. Ya udah bilang aja lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang sudah menang. Lebih daripada juara satu. Ya. Itu ungkapan hiperbola untuk menggambarkan keistimewaan umat Allah. Tapi keistimewaan umat Allah ini bukan karena mereka itu, sekali lagi bukan karena mereka jago, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka itu luar biasa, tapi di bagian selanjutnya dari ayat itu dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita, ya, sehingga kita melihat bahwa keistimewahan keistimewaan yang ada pada diri kita itu sebagai umat Allah bukan didasarkan pada diri kita sendiri melainkan pada ya atau melainkan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ini seperti pengulangan terus ya menunjukkan betapa luar biasanya kasih dari Kristus itu ya membuat kita itu lebih daripada orang-orang yang menang kita itu menghadapi semuanya itu kita itu mengalami semua penindasan itu kita semua mengalami hukuman itu ya seolah-olah ya hukuman gitu ya karena mengalami penindasan mengalami ke penganiayaan kelaparan bahaya bahkan Pedang maut, gitu ya. Kita nggak mungkin ya kita nggak menang dari semuanya itu. Mungkin ya, kalau apalagi kalau orang-orang di Roma itu sering melihat bagaimana orang Kristen itu mengalami penindasan bahkan ya di zaman selanjutnya setelah zamannya Paulus ya Romawi itu menjadi pusat penganiayaan atau penindasan orang-orang Kristen. Ada yang namanya Koloseum, ya kalau pernah jalan-jalan ke Italia saya sih belum pernah gitu ya melihat kemegahan sebuah stadion besar stadionnya itu bukan dipakai untuk olahraga uh, balapan atau olahraga uh, panahan atau olahraga apapun tapi itu dipakai untuk sebuah ajang uh, bertarung ajang tanding ya seperti turnamen karate contoh-contoh pernah ikut turnamen karate gitu ya nah, ini seperti turnamen gitu ya tapi antara manusia melawan singa lapar dan uh, udah 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 bukan bukan satu rahasia lagi bahwa orang-orang itu bahkan orang Kristen gitu ya yang sudah sangat-sangat percaya sama Tuhan bahkan di, di ujung dari kehidupannya masih tetap mengaku Yesus gitu ya udah bukan rahasia lagi kalau mereka itu kalah dan akhirnya dimakan oleh singa itu dicabik-cabik oleh singa yang kelaparan itu sehingga ini bukan lagi soal menang atau kalah sehingga Paulus di situ juga mengatakan kita ini lebih daripada orang-orang yang menang karena yang menang itu mungkin berhasil menaklukkan Singa lapar itu, tapi kita yang tidak berhasil menaklukkannya kita lebih dari pemenang karena ada Allah yang di pihak kita kesulitan tetap dihadapi, kesusahan itu tetap di kita terima ya, tapi ada Allah yang ada di pihak kita ya. Dan satu lagi ya siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, kalau dikatakan tadi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang di sini Paulus jabarkan lagi ya. Eh uh, G38 dan 39. Sebab aku yakin tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saya baca di pembuka dan penutup dari ayat dua ayat ini ya. Sebab aku yakin eh uh, tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik maut maupun hidup ya, ini eh kematian ataupun kehidupan itu tidak bisa memisahkan ya. Kematian itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Malaikat ataupun pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa gitu ya. -penguasa, ini juga bicara soal otoritas, bahkan otoritas yang di dunia di dunia spiritual gitu ya, yang punya kuasa di dunia spiritual ataupun di dunia yang sekarang ada, bicara soal baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, bicara soal kuasa-kuasa yang di atas ataupun kuasa-kuasa yang di bawah ataupun semua makhluk lain atau di dalam terjemahan lain ya di dalam bahasa Inggris dikatakan atau apapun di dalam dunia atau di dalam alam ciptaan ini tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apakah ada yang bisa memisahkan? Enggak ada. Enggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dari kasih Kristus bahkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang punya kuasa yang besar ya kuasa kematian kuasa uh, kekaisaran kuasa kerajaan atau negara-negara kuasa malaikat sekalipun kuasa yang di atas kuasa yang di bawah kuasa yang ada sekarang ataupun kuasa yang akan datang atau bahkan makhluk apapun itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ini satu perikop yang sangat sangat luar biasa kalau saya boleh katakan sangat uh, menggentarkan ketika bisa membaca ini gitu ya. Saya nggak tahu ketika saudara membaca atau saudara merasakan dari pembacaan ini apa yang saudara pikirkan apakah saudara juga mengalami satu Kepastian bahwa nggak ada lagi yang bisa memisahkan kita, nggak ada lagi yang bisa melawan kita, nggak ada lagi yang bisa menghukum, ataupun yang menggugat kita kalau kita ada di pihak Allah. Nah, sederhananya, kesimpulannya adalah yang kasih Allah itu terlalu besar untuk ditaklukkan, kemudian tidak ada lagi yang perlu untuk kita takutkan, dan... Hanya Tuhan yang layak untuk kita harapkan. Ya. Dikasih Allah terlalu besar untuk ditaklukkan, tidak ada di dunia yang perlu untuk kita ketakutkan. Dan hanya Tuhanlah yang layak untuk kita harapkan. Ya, sedemikian jauh pembahasan kita untuk materi hari ini. Ya, mungkin saya boleh buka buat saudara kalau mau berdiskusi, bertanya, dan sebagainya. Silakan. Memusingkankah tema hari ini atau pembahasan penggalian hari ini? Ya, silakan, Saya tertarik buat dengan... yang mau bertanya. Oke, silakan. Ya. Bagus. Ya. Ya, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan topik ini. Karena eh, hal ini seperti di dalam pengantar tadi, pertanyaan-pertanyaan retoris -pertanyaan yang disampaikan oleh Paulus, yang Paulus bisa jawab sendiri dan kita juga sebagai orang percaya bisa menjawabnya. ya Dan dalam konteks pelayanan penginjilan, maka eh, ayat ini menjadi suatu andalan khususnya bagi para penginjil untuk mengatakan bahwa eh, ketika kita percaya dan menerima Yesus itu itu sudah final artinya bahwa eh, seperti tadi bagian akhir dari pembacaan kita tidak ada yang dapat memisahkan kita dan seterusnya artinya kita dijamin kita memiliki kepastian hidup sebagai orang percaya yang diselamatkan walaupun hal-hal uh, yang seperti tadi yang negatif-negatif yang disampaikan itu bisa ter bisa saja terjadi dalam kehidupan kita bahkan orang-orang uh, Kristen mula-mula itu digambarkan di Roma itu ya mereka mengalami tapi mereka lebih rela untuk mati di atas uh, bongkahan es sepanjang malam daripada meninggalkan imannya kepada Tuhan artinya bahwa mereka betul-betul meyakini bahwa di dalam Tuhan itu sudah dijamin keselamatannya. Nah itulah itulah juga yang uh, saya suka sampaikan baik kepada mahasiswa maupun pada siapa saja yang kami layani bahwa hanya di dalam kekristenan ada kepastian hidup setelah percaya kepada Yesus diselamatkan, bukan lagi dengan alasan harus berbuat baik berbuat baik itu adalah implikasi. Uh, Konsekuensi karena sudah diselamatkan. Tapi bukan karena uh, berbuat baik untuk diselamatkan. Tapi karena sudah diselamatkan, ada implikasi untuk mengasihi orang lain, menyatakan kasih. Jadi saya sangat senang dengan ayat ini. Terima kasih. Terima kasih uh, Pak Agus yang sudah memberikan tanggapannya. Dan kepada peserta yang lain, kami undang untuk boleh uh, bertanya seputar pembahasan yang uh, kita lontarkan pada malam hari ini. Silakan. Adakah di antara kita yang masih kurang jelas atau mungkin uh, tidak jelas didengarkan atau bagaimana? Silakan uh, bertanya karena waktu sangat terbatas, karena kita hanya diberi waktu satu jam total untuk pembahasan malam hari ini. Silakan kita pergunakan kesempatan yang berharga malam hari ini. Silakan. Atau sharing juga boleh ya? Boleh, boleh. Silakan. Contoh, Ya, Boksu, silakan Boksu. Iya, saya bagikan sedikit. Ya, saya uh, tiga tiga hal yang mau saya sampaikan. Pertama, kenapa kita beralasan untuk memiliki kemerdekaan dari segala bentuk kekhawatiran dan rasa takut ya. Uh, prikop ini sebetulnya sangat Ya bisa disebut jadi seperti mau muncak di bagian ini pernyataan-pernyataan dari ayat-ayat yang memberi jaminan ya ayat 31 itu dibuka dengan uh, sangat, apa namanya, sangat tegas ya. Siapa yang dapat memisahkan kita? Ayat 31. Ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kata jika Allah di pihak kita ini itu harus mantap banget dalam pemahaman kita. Di perikop itu saya dimulai Bapa di pihak kita. Tuh. 31 ya. Terus disebutkan juga eh Yesus mati bagi kita. Ayat 32 itu kan. Yang saya mau sampaikan itu Tritunggal sebetulnya mengambil bagian dengan peranan yang sangat-sangat luar biasa. Ayat 26 yang sebelumnya kita sudah pelajari bahwa Roh Kudus di pihak kita bahkan berdoa untuk kita. Sebetulnya. Terus Allah membenarkan kita seperti tadi ayat 33. Terus Kristus Yesus menjadi pengantara kita ayat 34. Terus 35 sampai 39 itu bagaimana Kristus sebagai pribadi kedua menyatakan kasihnya yang tidak bisa diganggu juga oleh siapa. Nah, itulah sebetulnya menjadi alasan yang yang kedua mau saya nyatakan dengan berperannya Tritunggal dengan sangat hebat dan aktif dan paripurna menyelesaikan tugas pembelaan, pembenaran dan Penyelamatan bagi kita, maka beralasanlah kita disebut ayat 37 itu, kita lebih dari pemenang. Kalau orang yang bertanding menang bisa satu, dua, tiga kali menang. Oke, okay, tapi suatu saat akan kalah lagi. Mike Tyson misalnya, pada akhirnya satu titik, dia akhirnya bisa kalah dan hilang dari peredaran. Petinju yang sangat hebat di masa itu. Maka Rasul Paulus sebenarnya mau mengatakan kita ini adalah penahluk-penahluk ulung yang tidak akan bisa kalah karena penyertaan Tritunggal itu kepada kita Bapak Anak Luh, Kudus. Jadi kita pakailah kuasa itu, melekatlah kita kepada kuasa itu setiap hari andalkanlah kuasa itu. Nah, itu yang sebabnya juga ketiga bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dibuat di situ daftar. Kalau boleh sebenarnya kita bisa tambahin daftar apa Iya Ya, mau apapun mau kita sebut di situ yang kuasa-kuasa di luar Tuhan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini menjadi penegasan bahwa keselamatan tidak akan hilang. Apapun yang membuat mencoba mengambilnya dari jadi kalau saya masih ketemu dengan orang-orang Kristen yang menanggap oh kalau dia berbuat dosa, bahwa bisa hilanglah keselamatannya. Atau ada yang meninggalkan Yesus juga, ya hilanglah keselamatannya. Nah, saya masih berkutat-kutat sebagian orang, saya lihat beberapa orang masih berkutat di situ. Antara pegang Yesus dengan tidak, antara uh, selamat dengan tidak, dan seterusnya. Saya berharap melalui uh, topik malam ini secara khusus tidak ada yang dapat menisahkan kita dari kasih Kristus itu benar-benar mantap bagi kita bahwa keselamatan hanya anugerah dan Yesus, Bapa, Roh Kudus pegang hidup kita sampai mati ya sampai akhir hayat kita di bumi kira-kira begitu itu yang <tuh> mau saya sampaikan terima kasih Terima kasih, Baksuh untuk uh, penjelasan tambahannya kiranya pembahasan malam hari membuat kita semakin kuat di dalam iman bahwasanya karya Allah Tritunggal itu sungguh-sungguh menjadi jaminan dan membuat kita sebagai umat pemenang yang lebih dari pemenang baik kembali ke contoh Eka silakan ya uh, terima kasih ya ini uh, sebagai penutup ya dan juga sebagai Perenungan atau ilustrasi juga, saya pengen kita coba melihat ini, ya. Uh, bentar. nah, um, ada seorang yang ya mengasihi Tuhan, dan tentu saja Tuhan kasihi juga. Namanya adalah Harry Priyongo, ya. Mungkin beberapa waktu terakhir ini banyak yang share, ya, tentang kesaksiannya, ya. Ya, jadi uh, ya, ini adalah Bapak Ferry Heri Priyongo, beliau adalah pendiri dan masih tetap jadi pentolan dari vokal grup Yeriko. ya. Yang uh, menarik dari kehidupannya adalah dulu ketika sebelum dia menjadi uh, memulai uh, di bidang seni tarik suara, dia adalah seorang yang uh, sangat sangat mahir di dalam melukis, ya melukis um, dan ketika si, dia sudah sudah menjadi seorang pelukis yang handal tiba-tiba Tuhan izinkan dia untuk mengalami satu penyakit tangannya itu gemetar tremor, ya uh, dia ber, berpikir bahwa dia mengalami Parkinson padahal usianya masih cukup cukup muda pada waktu itu, ya. Sehingga dia nggak bisa lagi melukis. Dan kemudian eh, karena dia udah nggak bisa melukis lagi, ya, dia akhirnya berhenti melukis dan dia memulai mencoba di berbagai bidang, termasuk salah satunya adalah memulai sebuah vokal grup yang namanya Yeriko. Dan di masa itu juga dia me menciptakan banyak lagu, dan salah satunya terinspirasi juga dari Perikop ini ya apa yang dapat memisahkanku dari kasihmu Tuhan sahabatku, gitu ya. Dan baru-baru ini, ya beberapa waktu terakhir ini um, dia tertantang untuk kembali melukis, gitu ya. Bahkan diajak untuk melukis lukisan yang uh, oleh oleh orang-orang kenamaan, tapi hatinya ingin untuk melukis sesuatu yang bersifat spiritual atau rohani dan Uh, akhirnya jadilah lukisan ini ya Yesus sebagai gembala yang melindungi gitu ya dan di belakangnya ada serigala yang me -me mengancam gitu tapi dengan tubuh yang tercabik-cabik Yesus melindungi domba itu menggambarkan betapa luar biasanya Yesus ya bahwa apa sih yang bisa menghancurkan atau menghabisi Ya posisi dari si domba itu kalau sudah ada Yesus di pihaknya. Ya. Jadi itu sebuah gambaran pengorbanan yang luar biasa dan ini ya kalau saudara lihat video dari proses si Pak Heri Priyongo ini melukis gitu ya. Dia dengan tangan yang gemetar gitu ya, tangan gemetar bahkan satu tangan itu harus dipakai untuk menopang tangan yang lain. Gitu ya. Tapi Tuhan bisa pakai untuk melukiskan sebuah lukisan yang luar biasa, ya, dan uh, anaknya adalah seorang uh, alumni seminarial Kitab Asia Tenggara. Jadi, beliau anaknya itu adalah junior saya, tapi seniornya contoh acang gitu ya. Uh, itu uh, Tuhan bisa pakai dia dan untuk menjadi sebuah perenungan sekaligus respons kita. Saya pengen ngajak kita untuk menyanyikan lagu yang dia ciptakan ya yang diambil dari Roma pasal 8 ini yang judulnya tak satu pun ya kalau saudara mengikuti lagu-lagu uh, rohani dari Yeriko, pasti tahu lagu ini dan lagu ini cukup uh, salah satu lagu yang jadi andalan dari Yeriko. ya Saudara bisa menyanyikannya bersama-sama ya Tak satu pun, tak satu apa yang ada, tak satu, dari kasih Tuhan kita boleh tetap tertuju kepada Tuhan, mengingat bahwa kalau kita ada di dalam pihak Tuhan, ya tidak ada satupun hal yang bisa merenggut kita dari kasih Tuhan. Saya menyerahkan kembali ke contoh Acang untuk menutup. Ya. Baik, mari kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita sudah mendengarkan pemaparan dari Roma pasalnya ke-8, ayat ke 31 sampai 39. Mari kita uh, kembali menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, saya ingin menutupnya di dalam uh, doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih. Malam ini sungguh kami boleh merasakan betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Meskipun mungkin di tengah-tengah kami, kami menghadapi begitu banyak pencobaan, begitu banyak pergumulan sakit penyakit ataupun pergumulan ekonomi apapun juga Tuhan kami percaya semua pergumulan itu tidak dapat memisahkan kami daripada kasihMu ya Bapa kami hari ini malam ini sudah melihat bagaimana Rasul Paulus sudah menjelaskan dalam uh, Perikop ini yang kita baca dan kiranya melalui apa yang kami pelajari malam hari ini iman kami diteguhkan dan kami boleh hidup selalu bersyukur dan menyandarkan hidup kami uh, Masa depan kami hanya ke dalam kasih Tuhan, dan kami berdoa, menyerahkan untuk waktu kami berikutnya. Kiranya kami semakin ditambahkan satu kerinduan demi kerinduan, ingin mendalami kebenaran firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami malam ini, bersyukur untuk contoh Eka yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang papa seorang suami, beliau Tuhan uh, tambahkan dia hikmat untuk boleh menjelaskan kebenaran firmanmu kepada setiap kami. Dan kami malam ini sangat diberkati oleh penjelasan beliau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk waktu istirahat kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami dan esok kami boleh kembali untuk hidup untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan dan melayani sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.